Ludwig Ingvar Nomensen merupakan sosok penting di balik penyebaran Kristen Protestan di Tanah Batak. Nomensen pertama kali menjejakkan kakinya di wilayah Nusantara pada tanggal 14 Mei tahun 1862, tepatnya di Padang. Ludwig Ingvar Nomensen menyebarkan ajaran Kristen Protestan di Tanah Batak hampir 57 tahun lamanya. Hasil paling besar dari usahanya itu adalah berdirinya gereja terbesar di tengah-tengah masyarakat Batak, yaitu Huria Kristen Batak Protestan yang masih eksis hingga saat ini. Ludwig Ingvar Nomensen lahir di Nordestrein, Jerman, pada tanggal 6 Februari tahun 1834. Saat itu, Nordestrein masih bagian dari Denmark. Nomensen bukan terlahir dari keluarga berada, sehingga sejak kecil dia terbiasa bekerja untuk membantu orang tuanya. Pekerjaan-pekerjaan kasar sudah dijalaninya sejak usia 7 tahun. Mulai dari tukang atap, petani, hingga pembajak sawah. Pada usia 12 tahun, Nomensen mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya patah. Akibatnya, Nomensen harus berbaring di atas tempat tidur selama berbulan-bulan lamanya. Dalam kondisi tersebut, Nomensen berdoa agar diberi kesembuhan. Dia berjanji akan menyebarkan ajaran Injil sesudah sembuh nanti. Setelah kakinya sembuh, dia kembali dalam aktivitasnya sebagai petani seraya mempelajari Injil. Memasuki usia 20 tahun, Nomensen berangkat ke Barmen untuk menempuh pendidikan sebagai penginjil di Lutheran Rheinische Missionsgesellschaft atau RMG. 4 tahun kemudian, Nomensen dinyatakan lulus dan mendapat penugasan menjadi misionaris di Sumatera. Pada tanggal 14 Mei tahun 1862, Nomensen tiba di Sumatera, tepatnya di Padang. Misi penyebaran Injil pertama kali dia lakukan di Barus, dengan harapan bisa menetap di daerah Toba. Namun pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan izin dengan alasan keamanan. Mengingat daerah itu belum dikuasai, Nomensen lantas bergabung dengan penginjil lain yang ada di Sipirok. Mereka berdiskusi terkait pembagian wilayah tugas, dan Nomensen mendapat tugas di Silindung. Pada tanggal 11 November tahun 1863, Nomensen melawat ke Tarutung dan diterima dengan baik oleh Ompu Pasang. Setahun berikutnya, ketika kembali ke Tarutung, Nomensen tidak mendapatkan sambutan yang sama dari sebelumnya. Nomensen lantas berpindah ke desa lain, hingga sampai di desa yang dikuasai Raja Terlindung Lumban Tobing. Saat itu, daerah tersebut sedang dilanda wabah kolera, di mana istri sang raja juga menjadi salah satu korbannya. Nomensen lantas bergerak untuk membantu mengobati masyarakat, termasuk istri raja. Dia menggunakan metode homeopati, yang merupakan pengobatan alternatif menggunakan larutan dari bahan alam. Banyak orang Batak yang berhasil disembuhkan oleh Nomensen melalui metodenya ini. Hal itu cukup berdampak pada misi Nomensen, yaitu menyebarkan ajaran Kristen. Karena banyak orang yang mau dibaptis setelah disembuhkan, pembaptisan orang Batak pertama tercatat pada tanggal 27 Agustus tahun 1865. Setelah itu disusul oleh Raja Lumban Tobing dan diikuti banyak orang. Perkembangan misi yang dirintis Nomensen kian pesat setelah wilayah Silindung dan Toba berhasil ditaklukkan oleh Hindia Belanda. Ludwig Ingvar Nomensen tercatat sebagai Eporus HKPB pertama. Eporus ini merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur Huria Kristen Batak Protestan. HKBP sendiri merupakan gereja adat yang beraliran Lutheran di kalangan masyarakat suku Batak Toba. HKBP masih eksis hingga saat ini, dan menjadi organisasi keagamaan terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah. Gereja HKBP pertama kali didirikan pada tanggal 7 Oktober tahun 1861, dan termasuk dalam salah satu misi RMG melalui Nomensen dan penginjil lainnya. Ludwig Ingvar Nomensen mengemban tugas sebagai Eporus pada tahun 1881 hingga akhir hayatnya. Karena jasa-jasanya, Nomensen juga mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Bonn. Kerajaan Belanda juga pernah memberikan bintang kehormatan kepada Nomensen dalam bentuk Officer Order Oranje Nassau.
Ludwig Ingvar Nomensen yang dikenal sebagai Rasul Orang Batak meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 1918. Dia dimakamkan di Sigumpar, di tengah-tengah masyarakat yang dilayaninya selama 57 tahun. Saat Nomensen meninggal dunia, tercatat sudah ada 180.000 orang Batak yang dibaptis baik melalui Batak Mission maupun HKBP.